kasih Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih sudah menunggu. Dan tentunya rekan-rekan banyak hal-hal yang ditunggu terkait dengan perkembangan pada penanganan yang dilakukan oleh Subdit Tipikor Polda, ulangi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, pada saat ini tepatnya tanggal 22 November 2023. Tentu kami sampaikan di sini sekali lagi, Polda Metro Jaya tetap konsisten dan komitmen akan memberikan hal-hal yang bersifat progres, dan tentunya ini menjadi bagian daripada prosedural, profesionalisme, dan tentunya adalah sebagai wujud transparansi. Untuk itu, maka dalam hal ini saya bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan dalam setiap perkembangan ini. Untuk waktu kami persilakan pada Bapak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati rekan-rekan media yang telah sabar menunggu update terkait dengan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan Subdit Tipikor di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dan di Tipikor Bareskrim Polri. Dapat kami sampaikan di sini terkait dengan update kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik gabungan sejak dimulainya penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, mendasari pada surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 6715 10 Romawi Res 3.3 2023 Ditreskrim Sus tanggal 9 Oktober 2023. Adapun perkara yang dilakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun update kegiatan penyidikan yang telah dilakukan, yang pertama, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi sejak dimulainya penyidikan tanggal 9 Oktober 2023. Kemudian yang kedua, telah dilakukan penggeledahan di dua tempat. Yang pertama adalah di rumah
Jalan Kertanegara nomor 46, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dan rumah Gardenia Villa Galaxy, A2 nomor 60, Kelurahan Jakastia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Selatan. Yang ketiga, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalamnya yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. 2. Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD1231 tanggal 28 April 2021. Yang ketiga, dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh saksi SEL saat pertemuan di Gor Tangki bersama saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022. Yang keempat, juga telah dilakukan penyitaan terhadap satu external hard disk atau SSD dari penyerahan KPK RI berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI. Kemudian yang kelima, juga telah dilakukan penyitaan terhadap tiktiksar lengkap LHKPN atas nama FB pada periode waktu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Juga dilakukan penyitaan terhadap 21 unit handphone dari para saksi, kemudian 17 akun email, 4 unit flash disk, 2 unit kendaraan bermotor roda 4, 3 e-money, kemudian 1 buah kunci atau remote keyless warna hitam bertuliskan Land Cruiser, kemudian 1 buah dompet yang bertuliskan Lady Americana USA berwarna coklat yang berisikan 1 lembar Holiday Gateway voucher 100.000, Spiral Care, Traveloka. Kemudian selanjutnya juga dilakukan penyitaan terhadap 1 buah anak kunci gembok dan berikut gantungan kunci berwarna kuning berlogo atau bertuliskan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi serta beberapa surat ataupun dokumen lainnya dan barang bukti lainnya. Selanjutnya, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap semua barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dan yang terakhir, telah dilakukan pemeriksaan terhadap
7 orang ahli yang meliputi 4 orang ahli hukum pidana, 1 orang ahli hukum acara, 1 orang ahli atau pakar mikro ekspresi, dan 1 orang ahli digital forensik. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E kecil atau pasal 12 B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Inna shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, itu yang telah disampaikan ya terkait dengan hasil kegiatan penyidikan hari ini dan tadi juga sudah disampaikan tindak lanjutnya. Saya rasa sudah cukup bisa memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media dan saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adapun ancaman hukuman dari pasal 12E tentang undang-undang pemberantasan ulangi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
Kemudian pasal 12B, setiap ayat 1, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Dan terkait dengan pasal 12B ayat 1, di ayat 2 yang disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Saya kira itu rekan-rekan, terima kasih. Pak, apakah ada rencana pencegahan SD keluar negeri pas kalau penetapan sebagai tersangka? Kami rasakan tadi tindak lanjut sudah disampaikan ya. Oleh nanti progresnya tentu ini masih simultan, sinambungan. Dan terima kasih sekali lagi rekan-rekan apa yang sudah kami sampaikan dan rekan-rekan juga mampu dan dapat melakukan kontrol sosial. Terima kasih. Ya, Pak. Jumlah nominal yang diminta itu berapa sih, Pak? Yang 7 M itu ya, Pak, tadi yang tujuh yang diberikan itu total pemerasannya. Itu barang bukti yang kita sita. Namun untuk terkait dengan materi penyidikan nanti akan kita akan berikutnya. Pak, FB bakal terkait dengan upaya penyidik dikaitkan dengan kebutuhan penyidikan nanti akan kita update berikutnya kepada rekan-rekan media. Ya, terima kasih. Ya, Pak, makasih. Terima kasih, Pak.